kalian keren dan sukses 7 turnan. Sip lah geng, langsung aja nih buat kalian yang belum juga subscribe, buruan subscribe Selatub TV biar gak kudet alias kurang update. Langsung di subscribe ya geng channel Selatub TV nya Selatub TV mau kasih video berita dari kakak Denny Sumargo nih gengs, yang punya tampilan rambut baru, dimana menurut dia itu karena tuntutan sebagai aktor dan belum bisa ya potong, walaupun cukup bikin gerah dan ngerasa mulai agak cantik. Nah loh, ada-ada aja nih kakak Denny, yuk cek it langsung nih gengs. Iya mohon maaf ya, saya agak jelek gitu, rambut cukup panjang. Kota Rominami bro, asik. Enggak ada. Saya sebenarnya basicnya ada tawaran film yang kemudian memerlukan look seperti ini. Jadi untuk sementara saya belum boleh potong. Sebenarnya udah agak gerah ya. Soalnya udah mulai agak cantik gitu. Dan saya enggak biasa dengan rambut panjang kan. Sebenarnya banyak orang yang udah tahu kalau rambut saya agak lebih pendek biasanya gitu. Tapi enggak apa-apa, mungkin something different yang hubungannya sih lebih ke pekerjaan sih. Ribet gak? Ribet bro! Kalau apalagi lagi olahraga gitu. Lama-lama banci gue. Gitu ya. Enggak sih, keramas aja cukup ya. Jangan berlebihan juga ya. Rambut cowok gitu mau diapain gitu. Dan sebenarnya udah mulai gerah, kalau bisa sih sebenarnya pengen potong sih sebenarnya dalam waktu dekat ya. Takut gak sih dihilangkan? Itu image kan pemain basket banget ya. Iya. Terus kena dengan rambut kayak gini ya kan. Pemain basket dengan penampilan seperti ini. Iya. Oh, saya nggak terlalu image person banget. Image saya itu bukan di penampilan. Image saya itu lebih kepada penempatan. Jadi kapan saya tampil elegan, kapan agak rock and roll, asik. Kapan agak sedikit lebih fleksibel, kapan serius. Menurut saya itu jauh lebih penting daripada kita pengen dilihat orang, ya istilahnya lu nggak begitu tapi lu pengen dilihat begitu. Dan lebih bagus sesuai penempatan aja. Calon istri mulai komplain, manajer saya komplain sebelah sana, katanya mengganggu. Lah gue bilang kerjaannya begitu, lu mau gimana ya kan? Tapi profesionalisme lah ya kan, yang kita kejar gitu, karena sesuai dengan kebutuhan kerjaan. Kira-kira udah berapa lama ini rambut? It's been a year, and I look full. Cewek-cewek udah mulai gak naksir sama saya, thanks God. Nah, itu takut gak? Iya, jadi apa? Jadi ini mereka banyak yang protes di Instagram saya, di sosial media saya. Mereka kayak, bang potong rambut deh bang, please bang. Gue udah mulai nggak tahan begak, gue ngeliat lu kenapa gue yang begak gitu. Iya, banyak tiap waktu DM. Apalagi kalau saya posting foto lagi rambut panjang berantakan gak jelas gitu, mereka they don't like it. Mereka pengen lihat saya rapi bersih, klimis gitu loh. Katanya cucok gitu. Cucok. Kocaknya kakak Denny. Anyway gengs, kalau dari kalian nih, apa kalian termasuk yang protes juga dengan tampilan rambut kakak Denny yang ini? Atau justru ikut tim yang ngerasa rambut ini cucok buat kakak Denny? Nah isi di kolom komen dan tunggu video kecil lainnya only on Selatub TV. Bye bye. Congratulations buat Selatub TV yang udah mencapai 100.000 subscribers. Semoga kalian semakin sukses, semakin banyak yang nonton, dan semakin banyak lagi subscribernya.